Di sini kasih jus dan ini adalah pelek RCB dengan seri SP522. Atau sering dibilang ini adalah pelek RCB Palang 5. Dan pelek RCB SP522 ini dilengkapi dengan berbagai stiker dengan berbagai model. Dan pelek RCB SP522 dia juga mendapatkan buku panduan cara pemasangan pelek RCB SP522. Dan pelek RCB SP522 dari segi warna cukup mewah banget. Dari vernis cukup oke banget, hasil pelek ini cukup menawan, cukup super sugoi sekali kalau diaplikasikan ke motor-motor teman-teman semuanya. Dari segi detailing, pelek RCB ini banyak banget penampakan-penampakan yang membuat pelek RCB ini cukup elegan banget. Yang pertama di sini dia mendapatkan logo SNI, Standar Nasional Indonesia. Alhasil, pelek RCB ini dari segi kualitas, dari segi fungsional, tidak diragukan lagi. Pasti udah super kuat banget, udah pasti super perfect banget pelek RCB SP522 ini. Terus di sini dia mendapatkan ketrikan Ultra Lynx Alloy. Wow, di sini cukup mewah banget. Alhasil pelek RCB ini dengan detailing, dengan ketrikan, menjadikan pelek ini cukup elegan banget kalau diaplikasikan ke motor teman-teman semuanya. Terus di atas, di palang yang kedua, dia mendapatkan logo RCB dengan ada ketrikan Racing Boy. Wih, cukup mewah banget ya teman-teman. Pelek RCB SP522 ini di berbagai palangnya dia mendapatkan ketrikan-ketrikan yang benar-benar membuat pelek RCB ini jadi mewah banget kelihatannya teman-teman. Dan lanjut di sini di palang ketiga dia mendapatkan ketrikan logo RCB dengan nama RCB. Dilapisi dengan vernis yang cukup perfect banget, alhasil logo RCB ini kelihatannya benar-benar rapih banget. Lanjut di palang yang keempat dia mendapatkan tubeless 205. Nah, di sini saya kurang paham artinya apa ya tubeless 205. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Di palang yang kelima dia mendapatkan 1.40 × 14, atau di sini bisa diartikan ring 14 dengan tapak lebar 140 cm teman-teman. Alhasil ini pelek bagian depan dengan diameter 140. Cukup perfect banget teman-teman kalau menggunakan pelek RCB SP522 ini dengan ukuran diameter tapak lebar 140 dengan diaplikasikan menggunakan ban dengan ukuran 90/90. Alhasil bannya itu cukup bulat banget. Alhasil di pelek RCB ini cukup elegan kelihatannya teman-teman. Dan pelek RCB SP522 yang ada di depan kita ini adalah pelek RCB untuk motor Beats, motor Cekupi, dan motor Vario ya teman-teman. Kita lihat di bagian belakang pelek RCB ini dia juga apakah mendapatkan ketrikan-ketrikan yang elegan atau enggak. Oh, ternyata teman-teman bisa lihat sendiri di bagian belakang dia tidak mendapatkan ketrikan-ketrikan yang ada di depan tadi ya teman-teman. Tapi pelek RCB SP522 ini sudah mendapatkan seal bushing khas roda teman-teman. Dan pelek RCB SP522 bagian depan ini dia sudah dilengkapi dengan klaher. Alhasil teman-teman bisa menghemat budget untuk diaplikasikan ke barang aksesoris yang lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian pelek belakang. Pelek RCB SP522 bagian belakang di sini cukup mewah banget. Hampir sama detailing dengan pelek RCB bagian depan. Yang pertama, di palang pertama dia mendapatkan ketrikan 1.60 × 14. Bisa diartikan dengan ring 14 dengan diameter tapak lebar 160. Apalagi teman-teman menggunakan ban Pirelli dengan ukuran diameter 100/90. Cukup mewah banget pokoknya. Elegan, super sugoi, pokoknya hedon banget lah.
Dari ketrikan-ketrikan yang lainnya, ini sama percis dengan velg RCB bagian depan. Yang membedakan itu hanya di sini, di palang yang kedua, dia mendapatkan ketrikan tubeless 209. Nah, di bagian depan dia mendapatkan ketrikan tubeless 208, di bagian belakang dia mendapatkan ketrikan tubeless 029. Itu teman-teman kalau ada yang tahu arti dari ketrikan ini, silakan teman-teman komen di bawah ya. Bobot berat dari velg RCB SP522 ini, velg RCB SP522 di bagian belakang. Di sini dia tidak mendapatkan ketrikan ya teman-teman. Tapi di sini dia mendapatkan desain atau lekukan yang cukup mewah banget teman-teman. Dia mendapatkan lekukan seperti ini ya teman-teman. Cukup head-on banget. Jadi kelihatan velg RCB ini cukup elegan banget ya teman-teman. Dan di sebagian sini dia mendapatkan quality controlnya ya teman-teman. Hasil velg RCB ini udah terjamin dari segi refine, dari segi kerapihan cukup hedon banget teman-teman. Teman-teman yang pengen tahu harga RCB SP522 ini, sekitaran harga 1.700.000 teman-teman. Itu kita patok harga termahal ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu harga termurah dari velg RCB SP522 ini, silahkan teman-teman menuju ke deskripsi video ini. Di sana kita mencantumkan link menuju harga termurah dari velg RCB SP522 ini. Dan teman-teman, jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, silahkan bantu share ya teman-teman. Mungkin sekian saja dari Kasih Jus untuk membahas velg RCB SP522 ini.